vokalis dari band Axis yang paling terkenal di Indonesia. Hey. Ikhlasnya hati seringkali disalah arti. Manis di bibir memutar kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Izzat, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Axis? Axis, alhamdulillah kami semua baik-baik belaka dan di samping kami bersama dengan anak-anak, kami juga masih aktif lagi mengadakan apa saja dari segi kemungkinan lagu, single terbaru dan juga insyaAllah Axis akan mengadakan konsert bersama pada bulan Maret ini insyaAllah. InsyaAllah, di mana abang? Di Indonesia? Di Indonesia dalam perjalanan yang pastinya di sini ada juga di Istana Budaya Malaysia, Kuala Lumpur. Oh gitu, dan Bang Axis juga dengar-dengar sekarang ada bikin single solo ya? Yes, yes. Solo, nih di samping ini ya. Lagu Hati Mati. Hati Mati. Izzat Axis featuring RJ. RJ. Ini seorang rappers di sini lah yang makin ngetop gitulah. Kalau gitu ditunggu ya Bang Izzat kehadirannya di Indonesia bersama Axis. Bang Izzat punya kata-kata mutiara nggak buat fans-fansnya di Indonesia? Oke, okay, buat fans-fans Indonesia, sama-sama kita berdoa semoga lepas ini dapat saya turun ke sana mengadakan sesi promo ataupun mengadakan konser ataupun apa juga acara yang di sana. Doakan semoga rencananya berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan bertemu di Indonesia dan pastinya doakan bersama. InsyaAllah. Bang Izzat, terima kasih banget buat sama-sama kasih. Terima kasih juga pada anda, pada juru kamera dan juga pada Sajil Sudi. Jadi saya di sini, alhamdulillah. Nah, sekarang ada satu lagu lagi. Lagu favorit saya nih kalau satu ini. Dari Axis juga ya. Judulnya Buih Jadi Permadani. Buih Jadi Permadani. Ayo kita nyanyi bareng. Gimana fungsinya? Salah aku juga karena jatuh cinta insan sepertimu seanggun bidadari. Ya, ini anggun bidadari. Keren banget. Terima kasih Bang Izzat.